Baik, kita akan membahas beberapa soal untuk matematika di modul 1, paket B setara kelas 7. Soal yang pertama. Nanti sahabat belajar baca soalnya baik-baik ya. Saya akan membahas sesuai dengan kata kuncinya. Yang pertama ini suhunya negatif 2. Lalu naik, berarti di jumlah. Ya, hutang 2 dibayar 5 masih ada 3. Soal berikutnya. Himpunan A ya adalah himpunan yang lebih besar dari negatif 3 dan kurang dari 5. Berarti mulai dari negatif 2 karena lebih besar dari negatif 3. Nanti menuju ke angka 4 ya, karena kurang dari 5. Seperti ini. Lanjut. Nah, diurut dari yang terkecil. Nah, karena yang terkecil kita tuliskan negatif angka yang besar. Lalu jika ada 0 dituliskan 1 juga ada di sana, 7 dan 8. Soal berikutnya. Garis bilangan menyatakan negatif 4 ditambah 3. Ini negatif 4 ya. Nah, di sini ditambah 3 berarti ke kanan. Nah, hasil akhirnya dari 0 ke titik akhir yang tanda hijau ya. Berarti adalah negatif 1. Ya, jadi negatif 4 ditambah 3 adalah negatif 1. Tinggal ditulis ulang di bagian bawah garis bilangannya. Lanjut. Nah, lihat ini. Negatif 4 ditambah negatif 7. Berarti hutangnya lebih banyak. Dibayar 8. Nah, ini baru dicicil. Berarti masih ada hutang lagi 3. Nah, jika A negatif 2, B 4, C min 1, maka A tambah B berarti negatif 2 ditambah 4 dikurang 2 kali C. Berarti C nya ini kalikan 2 dulu ya, berarti negatif 1 kali 2 itu ada negatif 2. Nah, sekarang negatif dan negatif jadi positif ya. Negatif 2 ditambah 4 ditambah lagi 2. Ya, negatif 2 dengan positif 2 bisa saling menutupi, jadi hasil akhirnya 4. Mudah ya. Bentuk sederhana dari, nah saya akan copy satu kali ini. Nah, bentuk sederhananya adalah karena itu bilangan pokoknya sama, sehingga pangkatnya kita tinggal jumlahkan atau kurangkan. Kalau dikali berarti pangkatnya dijumlah. Karena negatif saya tulis dalam kurung, lalu dikurang lagi 2 ya, dikurang lagi. Nah, maka hasil akhirnya adalah 4 ditambah negatif 5 dikurangi 2. Uangnya 4, hutangnya 5, berarti tinggal hutang 1 ya, hutang lagi 2 berarti hutang 3 ya, masih ada hutang lagi ya, hutang 3. Untuk bentuk yang lebih baku adalah 1 per 7 pangkat 3 ya. Suatu pertandingan ya, menang 3 poin, seri 1, kalah 0, yang tidak sportif kali negatif 1 ya, dia mainnya 5 kali, jadi poinnya berapa dia? Perhatikan, dia menang 3 berarti 3 kali 3 ya, sama dengan 9. Lalu seri 2 kali, 2 kali 1 sama dengan 2. Kalah 1 kali, 1 kali 0 sama dengan 0. Lalu tidak sportif 1 kali, berarti 1 dikali negatif 1 ya, dia dapat negatif 1. Tinggal kita jumlahkan ya, 9 tambah 2, 11 dikurangi 1 berarti 10 poinnya. Nanti sahabat belajar tulis yang rapi ya, ada tanda sama dengannya lebih lengkap daripada ini. Ini seperti ini yang saya tulis adalah seperti coret-coretan di kertas.
Soal 12, dua soal lagi. Manakah yang lebih besar? Kita tinggal kali ya, 1 kali 5. 1 kali 5 ya, dan 3 kali 2. Ya, 3 kali 2. Ini metode kupu-kupu ya. 1 kali 5 itu 5 dan 3 kali 2 itu 6 ya. 3 kali 2 itu 6. Maka ya yang lebih besar itu ke arah kanan. Sehingga yang lebih besar ini adalah 2/5 ya, 2/5. Hasil akhirnya seperti ini kira-kira ya. Penulisannya adalah seperti ini. Ya, lebih besar 2/5. Tinggal dikalikan aja 5 kali 1 5 di sini di kiri, 3 kali 2 6 di kanan. Soal yang terakhir, bentuk desimal dari 4/5 ya. 4/5 itu artinya kita harus bagi untuk menemukan desimalnya. Saya pinjem 10, jadinya di sini 40. Karena pinjem 10, saya ada 0, sebagai hutang ya, karena pinjem. 40 bagi 5 adalah 8. Seperti itu sahabat belajar, selamat mendalami, selamat belajar. Terima kasih.